Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Coco Chi. Kali ni Cik Kiha nak share tentang ni pula. Lahanat pengantin baru hina beliau kahwini Ira, Syamsul Saman penyanyi ini. Apa ceritanya? Jeng. Mungkin sekarang ni dah kurang yang kecam dan kutuk bini muda dia. Tapi waktu mula kahwin hari tu, nama Syamsul Yusuf dengan Ira Kazam memang teruk kena kecam. Disebabkan itu, Syamsul pernah merayu dekat netizen, berhenti cakap buruk dan kecam dua-dua isteri dia, Ira dan Puteri Sarah. Kata Syamsul, dia akan pegang sepenuh tanggungjawab untuk semua perkara yang dah jadi dan rela jadi tempat netizen lepaskan geram. Bila keadaan sebegini berlaku, saya tidak mahu anda marah dan memberi tomahan atau cakap apa saja kepada kedua-dua isteri saya, Puteri Sarah dan Ira Kazam. Jangan kata benda-benda tak elok pada mereka. Kalau nak kutuk dan hina sekalipun, sayalah orangnya. Kutuk saya sebab buat keputusan ni. Sampaikan ada video Cik Kiha baru jumpa dekat TikTok. Ada seorang perempuan nyanyi lagu Selamat Pengantin Baru tapi diubah liriknya jadi kecaman. Dalam video tu, lirik tu diubah menjadi Lahanat Pengantin Baru. Cik Kiha memanglah tak setuju. Bukan sebab tolak poligami, sebab memang dibenarkan Islam. Tapi cara diorang tu kahwin senyap-senyap. Tapi kalau dah sampai doakan rumah tangga orang lahanat, itu bagi Cik Kiha melampau sangat dah. Kena ingat ya, memanglah Syamsul dengan Ira kahwin dengan sukarela. Tapi semua tu takdir dan juga jodoh yang dah pun disusun Tuhan. Sedangkan rumah tangga kita, saudara dengan kawan-kawan pun menggigil macam anak kambing nak belajar berjalan. Ini kan pula nak doakan orang lain yang bukan-bukan. So, pesanan untuk yang suka doakan yang bukan-bukan tu, lebih baik korang doakan murah rezeki untuk diri sendiri je. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak kongsi kali ni. Kita jumpa dalam next video ya korang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.